ini pengen bikin vlog persiapan main bola. Ini baju daleman. Kenapa harus pakai baju daleman? Karena ya baju bolanya kan pasti gonta-ganti sama yang lain kan. Ya walaupun udah cuci tapi kan harus kita pakai baju daleman selalu, gua. Lengan panjang, lengan pendek, terus sepatu. Tuh. Kaos kaki. Kita bikin vlog lagi nih, guys. Udah lama enggak bikin vlog nih. Aduh, ngurusin biliar, makan, syuting. Nah, udah lengkap. Terus alat mandi di sini, baju. Eh, mobil nyalain. Naikin. Naik mobil apa? Nah, ini biasa parfum, baju-baju, terus perlengkapan lain-lain lah. Sekarang jam 3. Nanti sampai lapangan 3:30. Papa, where are you? Udah siap jalan, tinggal jalan. Oke, nanti kita main babak pertama ya. Iya dong. Nanti aku bikin vlog YouTube ya. Kita main bola, biar kamu lihat di YouTube aku main bola. Seperti apa cara main kamu? Kamu pasti kalah sama aku. Oke, siap papa. Kamu tanya Cimol, kamu sama aku bagusan siapa Cimol? Bagusan gini lah, walaupun cacat juga dia masih bisa ini. Skill. Kamu kan itu binatang kamu, masa binatang kamu pilih orang lain? Mau gak dikasih makan? kamu jalan jam berapa? Aku udah mau jalan, serius, Li. Ini aku mau jalan, serius. Oke, kita ketemu di sana ya, 3:30 ya, kita main babak pertama ya. Ayo, let's go, aku udah jalan. Oke, let's go, Mol, tolong ambil tasku, Mol. Oke, papa, see you ya. Rizky, sini. Oke, jadi guys, sebelum kita jalan ketemu sama Papa Greg dan bikin YouTube. Ini sejujurnya gue bikin YouTube karena Papa aja. Papa kalau dibikin YouTube tuh seru sama main bola seru. Kalau gue tuh bikin YouTube tuh kayak kadang mau, kadang enggak, terserah gue aja sih. Sini, gue ada hadiah buat lo. Kita main cari satu, menang gue kasih hadiah. Uang. Pokoknya gue kasih hadiah ya. Uang gue nih, ya. Sekali gue mau beli sesuatu nanti buat ya buat seseorang. Oke, deal. Tapi kalau lo kalah, bedak ya. Siap. Bedak lagi sih. Gas. Lihat nih guys, siapa yang menang antara Billy dan Rizky. Cari satu ya. Sebelum kita berangkat, kita gas dulu biliar. Bola 9, siapa yang bisa masukin bola 9 dia pemenangnya. Bola ini berurutan guys ya, yang nggak tahu. Jadi bola 1 dulu masukin, bola 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terakhirnya 9. Penentuan 9. Kalau bola 9 dimasukin di antara kita yang menang, misalkan gue yang masukin ya gue menang. Atau Rizky yang masukin, Rizky yang menang. Seperti itu. Sekarang bola 1. Kita cari aman dulu, upet dulu bolanya. Terbuka. Jadi rekomend dong guys buat kalian semua, kira-kira Bang Billy bikin YouTube apa gitu. Karena sudah lama juga gue gak bikin YouTube. Nih mau bikin YouTube lagi, udah hampir 1 bulan gue gak bikin YouTube. Hari ini gue bikin YouTube, gas! Rekomend ya, komentar ya di YouTube channel Billy Saputra ya. Oke guys. Alamat ya, Masuk lagi. Astagfirullahaladzim, godik! Bagus, pelan, santai. Yes, masuk lagi, masuk terus. Yes. Ya, Ya ampun! Ya ampun!
Go. Ini. Lihat, lihat. Lihat sini. Dua tangan. Nih, cepet deh. Kalau menang nih, kasih gope. Karena kalah, cepet. Terima kasih, bos. Ya. Oke, guys. Saat ini kita main bola. Let's go. Kita udah sampai. Lapangannya di situ, guys. Teman-teman sebagian udah ada yang datang, tapi kita masih ada setengah jam lagi. Kita mau ngopi-ngopi dulu, nyantai-nyantai dulu. Minum-minum yang segar-segar dulu, makan gorengan. Sampai itu. Kalau mau buang sampah dulu. Enggak dong, masih sampah. Gara-gara sepotong. Segera-segera apa, Mak? Be! Ini mau apa? Apa aja, Mak? Wis. Be! Iya, Beni Saputra, bener, Be, artis. Kerja apa di sini? Proyek. Makan apa? Minum es, ya. Cari yang seger-seger. Seger-seger. Rokoknya apa? Udah ada rokok? Ya udah. Biar seger kopi-kopi yang dikasih es, Mak. Ini makanan dulu gua kecil nih. Pisang goreng garing, enggak tahu asin apa manis ya. Di mana dia? Aku omelin ya. Telepon dulu, telepon. Kamu di mana? Lama sekali. Kamu tidak on time ya. Aku pukul kamu lama-lama. Papa, lama sekali. Papa, kamu harusnya on time dong. Jangan kayak gitu. Kita udah nungguin kamu di pinggir jalan ini. Kita main bola karena kamu. Serius, Li? Serius, Papa. Serius, aku main karena kamu. Tadi aku tuh pengen ketemu orang. Abis itu aku pengen olahraga, nge-gym. Ya sudah, kamu cepat datang sini, aku kangen kamu, ulala bebe. Oke, papa sih, udah mau nyampe. Sudah mau nyampe ya, hati-hati ya. Bye. Oke, kita cobain sambil nunggu Greg Nopolo. Enak, rasa kopinya enak banget. Kopinya enak nih. Oke, sambil nunggu papa kita ngopi sama makan-makan dulu, guys. Nah, itu dia tuh Papa Greg datang tuh. Gomelin nih. Udah on time dia ya. Datang ya. Woi. Kamu sama Papa Greg. Woi, dari mana kamu? Hah? Curiga aja. Kamu. Ada bisnis apa kamu, ha? Curiga aja kamu. Hei, bos. Wah. Kamu dari mana? Lama sekali kamu datang ya. Hei. Om, nih. Dari mana? Dari rumah lah. Kamu curiga ya kalau kita habis pergi berdua ya? Kamu meeting. Kamu mobil banyak sekali ya dua-duanya ya? Kan jual. Papa. Papa. Aku nunggu kamu setengah jam. Gak apa-apa. Hey, serius. Aku ini profesional. Kamu harus nunggu. Kenapa? Kenapa? Main bola? Dia nggak bisa. Lu main jasnya. Kamu mana, artis ya? Ditungguin, aku artis besar ya, nungguin kamu ya. Kamu kan bilang, aku. Katanya Kak Billy artis besar ya? Ya, betul. Ya? Betul. Tapi kalau kamu sama aku, kamu kalah, Pak. Kamu ini atlet beneran, kamu kau, Pak. So, kalau kita di sini, you have to work for me. Kenapa yang tadi, Pak? Baru datang. Halo. Hey, Papa, sekarang aku lagi belajar DJ breakbeat sama Iqmal. Jadi DJ. Ui. Mau dong. Bagus. Mau ikut. Ini aja. Papa Greg jadi DJ. MC rap.
MC Rat, mau? Dil, ayo, apa? Nanti kita atur ya. Ayo, boleh. Ya. Lu marah-marah depan dia katanya, jangan di belakang. Mana? Kau telat ya, kau harusnya telat waktu. Kau jangan gitu. Kau mau dipukul. Pukul. Kemarin tuh sama abang. Oke. Kalau gitu guys, kita saatnya main bola bersama dengan teman-teman di televisi. Dan seperti apa permainan kita hari ini, apakah bagus atau tidak ya? Hei, kamu main harus bagus ya, jangan bikin malu. Aku bikin YouTube nih, YouTube ya. Sudah lama aku tidak bikin YouTube, sudah hampir 1 bulan. Gara-gara dia aku bikin YouTube dan main bola. Ken, aku sama kamu. You talking to me, bro? Ya. Okay. Can we play? Let's go. Ajarin aku cara main bola yang benar. Boleh ajarin kamu cara main yang benar seperti apa skill Wilka Putra ya. Dulu aku ngefans sama kamu, sekarang aku tidak karena kamu sudah tolol. Ya. Hey, ada legend di belakang. Oh, ini bagusnya. Ini bagus. Oh, karena takut sama dia anjing. Karena sama aku berani-berani aja. Dia bagus. Sekarang kamu pindah kota bacok. Aku fans dia. Sampai sekarang dulu bagus, sekarang bagus. Kamu dulu bagus, Rizli. Sekarang bodoh. Papa beli. Tapi skill kamu tapi, bagus. No, kita enggak satu tim anjing. Aku hantam hari ini. Kita lawan orang. Ada ya? Ada. Kamu mau pindah tim. Kamu mau hantam aku, yes? Aku pindah tim. Enggak mau satu tim sama kamu. Selamat ya. Selamat. Ebi menang 3-0. Selamat. Selamat fansnya Ebi. Selamat ya. Luar biasa Ebi, bagus sekali ya. Tapi dia menit kedua. Hah? Tapi dia menit kedua. Enggak mungkin. Ini kalau Ebi pasti. Gua pas gol 1 tuh yang menit kedua gua langsung tidur. Gua fans Ebi tuh ketiduran gua kalah. Fans Ebi siapa lagi? Siapa ini? Enggak, pertanyaan gue, lo mau ganti klub? Hah? Pertanyaan gue, lo jawab ya, lo mau ganti klub? Apa yang membuat lo bertahan? Ciri-ciri laki-laki setia tuh kayak gitu. Setia, setia sama istri, setia sama pasangan. Yang terlalu luas, kita harus di sana, bro. Pertanyaannya, ini gak pernah menang. Hah? Gak pernah menang. Itu kita tunggu, diuji di situ. Beda, gue mau. Di kandang aja kalah, di bantai, apalagi di luar, lo bayangin. Mau di kandang, lo kalau ngajak ribut aja sana ya. Kalau presiden, Pak Pres, kalau datang dari ujung ke sini nih, wajahnya ceria, senyum. Iya, Om Jo. Pak Pres tuh kalau dari ujung tuh ke sini tuh wajahnya senyum, ceria, gembira ya. Gua mah ceria terus gua. Tapi kali ini merengut, merengut karena gua kurang tidur. Jadi semenjak Selebriti FC ada Billy Saputra, pemain top, skill bagus. Selebriti FC tuh kayak bung 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 bung. Nah, kenal banyak orang, bener enggak Om Jo? Ini orang legal kita nih. Orang lama. Sejak ada Billy naik. Dulu zamannya Selebriti FC nih. Ada Judika, bung. Turun lagi. Ada Greg. Bung. Enggak bagus. Sekarang ada kau. Ada aku naik lagi tuh Selebriti FC. Diundang-undang sekarang. Teman-teman lagi kemana? Jawa Tengah, diundang sama orang-orang pemerintahan, orang-orang daerah. Orang Beo, orang Beo. Oh iya. Jadi teman-teman kita sebagian ada yang keluar kota diundang sama pemerintah setempat ya. Bukan, kita kirim. Jadi SFC itu juga bisa jadi income. Iya. Jadi yang pergi itu ada Guntur, BU, aku tahu. Hamka itu butuh banget. Hamka itu butuh banget. Apa dia? Oh, ini Hamka. Orang tua BU. 23 BU. Aku telanjang dong. Rokok lagi, gaya-gayaan. Ini ditayangin live loh, ini Mas Angkep ngerokok di depan umum. Diam, di sana dapat berapa? Masa nama lu diganti di sini jadi Hamka BU katanya? Gila kali. Itu kan gue tuh, gue bilang. Nih, di belakang kau ini bahas kamu terus loh. Bang, abang bener katanya kalau keluar kota pesen cewek satu, bener. Anjing.
sama merah. Ya coba lihat tainya mana. Duitnya langsung transfer bini. Oh ini pemain top kita, ini pemain top kita. Ini salah satu pemain liga Liga 1 bisa dibilang ini penerusnya Julhan Jamrun. Skillnya tuh. Julhan Jamrun. Iya Julhan Jamrun yang sayap kanan ini gila gila sih. Ini sayap kiri. Ini enggak, dia sayap. Ah, ini harap kiri. Bukan bunuh diri dia. Ini pemain-pemain tengah kalau enggak ada kodar enggak bisa cetak gol, bener. Lu ngemeng aja lu. Tengah 4, tengah 3. Gua tahu jersey-nya kan telat, makanya. Nice. Ayo, kita berbual.